panggilkan peserta berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama juri ini, Mas. Assalamualaikum. Oh, iya tuh. Kemana aja ini? Ada. Kembar ini. Ikut audisi? Ayo. Ayo ikutan ah. Iya. Kalian baru ketemu, maksudnya salaman di depan kita. Iya, kebetulan. Ya, terus langsung ke sini? Iya. Eh, kerennya. Bentar dulu nih. Apa? Bentar ya. Oke. Okay. Nyantai kan? Gak usah melotot. Kami bukan kembar. Bukan kembar. Kembar? Bukan. Nyanyi ah. Lah, ayo. Jangan pakai musik. Dah, jangan pakai nyanyi mulu. Nama ini siapa? Oh, nama saya. Nama saya. Nama saya mah Abang Aap. Nama saya Abang Aun. Oh, Aap dan Aun. Iya, Abang Aap sama Abang Aun. Atuh ini mah. Oi. Oke, nyanyi dulu deh. Iya. Gak usah pakai musik dulu ya. Iya. Jangan kau tutupi teng 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 wajahmu Bang Beni. Kagak itu. Baru pertama aku ngikutin audisi KDI. Berparas kembar gini masa tak lolosi. Berparas kembar gini masa tak masuk TV. Duh Bang Beni, duh Bang Beni. Teneng teneng. Yang keren musiknya. Jeng 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 jeng. Oh, keren. Nyanyinya juga. Keren atuh itu mah. Seru juga loh ngundang dia. Kita mah bayar dia aja. Iya. Iya. Langsung musik dari mulut ya. Iya, cocok yang buat ngirit ini mah. Selain nyanyi bisa apa lagi nih? Wah, atau saya mah stand up bisa, ya joget bisa. Joget bisa. Ceramah boleh. Sok satu-satu lah mau yang mana dulu. Kalau joget ada joget jaran goyang, tapi saya enggak bisa pakai ini. Harusnya ada yang nyanyi. Ya, yang satu yang megangin. Oh, enggak asik kalau satu mah. Aduh, stereo. Tapi ngikut juga. Ngikut joget. Bisa. Oh, lihat. Nyanyi ya. Oh iya. Mas Beni yang nyanyi. Maaf ya. Ya. Mas Beni, ya. Lagi nyantai ini kan. Wani pir. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarana goyang, jarana goyang. Janganlah engkau waton serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut sangat ampuh, teruji terpercaya tanpa anjuran dokter. Tanpa harus muter-muter, cukup cici colusinya terdikembah dukun saja. Langsung samber, mbah saya putus cinta, kalau tidak gak berhasil nih kayaknya. Goyang apa itu namanya? Saya udah nyanyi. Dia paham banget ya. Itu barusan goyangan apa namanya? Itu barusan goyangan Johan. Johan. Apa Johan teh? Joget hantu. Terus ditambah lagi sama tadi apa yang terakhir? Goyang kriwil. Iya, goyangan kriwil. Iya, barusan ini kriwil. Eh, ada kriwil loh di luar. Saya mah. Tata. Bukan. Ya udah. Kalau gue mah yes. Ah, kamu ya. Masa gak kompak itu, tuh? Iya. Dari hati yang paling dalam. Gue mah yes. Indah banget udah. Oh. Mantap atuh ini mah. Atuh ya pak. Enggak, gue tuh salutnya apa? Dia nyanyi gak perlu pakai musik. Iya. Jadi kalau pas musik gak ada, pas iklan, bawa. Tulus. Begini hati. Nih, begini aja. Misalkan Mbak Ike sama Mbak Gita ya, ngelolosin saya. Nanti saya follow lah ya, Instagramnya. Follow. Aduh. Gimana? Tuh, tawaran saya. Tuh, dikasih keringanan sama dia. Gimana? Aku... Follow nih. Iya nih. Jadi kalau aku bilang yes, kamu bilang follow. Iya. Saya follow. Iya. Serius? Serius. Mumpung lagi kuotanya banyak nih. Ntar di follow ya. Masih baru. Masih baru. Hah? Baru isi kuota. Iya. Kelihatan gak? Gak kelihatan. Tuh isi kuota di mana? Kirain. Kelihatan. Mbak Gita gimana tuh? Kalau saya ini mah cocoknya jadi pelawak aja. Iya kan saya mau menyatukan dangdut sama pelawak. Sama komedi. Jadi komedi dangdut. Oh lah ya. Iya.
stand up dangdut bisa aja. Iya. Gitu bisa sama stand up komedi. Ya, kamu itu memang bagus, suara bagus. Kamu pintar ngelawak juga. Ya. Tapi kalau untuk menjadi bintang di KDI saya masih no. Kenapa? Gak bisa dibimbing lagi ini teh? Karena kamu itu tadi mintanya sama Bang Benny. Iya kan. Sama saya mah enggak. Ya udah, karena mereka berdua enggak. Jadi mohon maaf walaupun saya ada tulisan yes di sini. Iya. Ya, mau gimana dua enggak? Jadi, terima kasih banget ya, Bang Sibar. Sama-sama ya. Gak apa-apa ya. Nanti ya, lagi ya. Iya, gak apa-apa. Dikompakin okay. Lagi ya. Ya, siap. Dadah. Usaha dua kembar ini yang khusus membuat Yel-Yel untuk Deniknya agar menarik perhatian pun belum berhasil. Tapi, kalian sudah menghibur para